Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda tercintaku pecinta dapur, welcome back to my channel. Kali ini saya mau masak yang super duper simple ya, yaitu saya mau numis kangkung ya. Di sini saya kangkungnya memakai 2 ikat. Kemudian saya memakai bawang merah, bawang putih. Bawang putihnya 1 siung cuman berukuran besar. Kemudian bawang merahnya saya sengaja bikin banyak ya, karena saya suka banget sama bawang merah ya. Nanti dicincang semuanya ya. Kemudian saya tambahkan cabai rawit hijau secukupnya atau sesuai selera, dan ada juga cabai besar merah. Untuk garamnya secukupnya saja. Nah, biar lebih mudah, di sini kangkungnya bagian akar langsung saya potong ya. Kemudian saya motongnya seperti ini ya. Nah, setelah selesai kita cuci ya. Kita cuci, kita bilas sampai bersih. Nah, ini sudah saya cuci ya. Kita sisihkan. Kemudian kita potong semua bahan atau bumbunya ya, mulai dari bawang merah, bawang putih dan rawit hijau sama cabai merah besar juga ya. Kemudian untuk cabai besarnya yang merah saya potong miring ya. Nah, untuk rawitnya yang hijau saya hanya potong menjadi 2 bagian ya. Sudah selesai. Kemudian kita siapkan wajannya, kita nyalakan api. Apinya sedang saja ya.
Masukkan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, kita masukkan semua bumbu yang sudah dicincang ya. Kita masukkan garam. Nah, setelah bumbunya layu, kita masukkan kangkungnya ya. Kita aduk. Nah, ini biar cepat layu kita tutup ya. Setelah 1 menit, nah kan cepat sekali kalau ditutup. Jangan lupa tambahkan sedikit masako. Kemudian kita aduk-aduk ya. Mantap. Nah, ini sudah selesai ya. Kita matikan kompor. Nah, seperti ini ya. Super duper simple, enggak ribet ya. Tumis kangkung ala dapur Mama Caca siap untuk disajikan. Selamat mencoba di rumah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.